Gue lebih milih pihak ke RRQ. Prediksinya luar biasa ya. Jadi RRQ banget ya. Iya, karena gue yakin di final ini mereka ngeluarin sesuatu. Oh, secret weapon mereka ya. Oh, okay. Kartu as lah. Kartu as. Oke, oke. Ini namanya udah ada langsung di band juga ya, Natalinya si Lemurvi tadi ya, yang cukup mengganggu. Kadita, Uranus, Barat masih kebuka loh. Alter ego masih kemungkinan dapetin Barat. Tapi bener banget. Marcia nih. Marcia kan salah satu user tank terbaik di Indonesia. Melihat Barat hero yang baru keluar, yang baru dipakai juga untuk di MPL. Menurutmu itu hero emang OP atau biasa aja? Itu OP banget sih. Banget. Karena dia kayak ya sakit, tebel, DC. Walaupun harus nahan taknya kayak Art of Slavery-nya dari Cloud ya. Benar-benar. Cuman gue bingungnya di MPL ini nih kayak Barat dilepas-lepas gitu. Iya. Kayak ada beberapa tim tuh yang suka mainin Barat, tapi ada juga yang menolak. Cuek. Iya. Iya. Ngepick enggak, ngeband enggak. Kayak Onyx Esports gitu kan. Tapi di sini RRQ sih mereka bakal first pick. Nyong, apa nyong? First pick RRQ. Khalid kah? Roger. Ternyata. Rogernya lepas ya. Gue ngerti sih kenapa Alter Ego band 1-1. Iya, padahal kayaknya tim juga jarang ya lo kayak one-one. Kalau tadi gue bener-bener mau melindungi di belakangnya. Atau justru malah mereka ngebuka hero-hero yang imbala gitu. Tapi kenapa ya Gestar sekarang di Grand Final serius sekali? Serius sekali, lo lagi pada mikir banget kayaknya. Hah? Demikian kamu ya? Iya. Pada deg-deg ser ya. Bisa kan? Pasti seru. Terbuka langsung dia mainin sama Tri Go. Bareng sama Yuzo. Bareng. Kode redeme lo mek songo tapi roro lah. Ini belakang juga dan siapapun yang ketemu Barat bakal kabur. Tapi simpelnya sih hero R7 sih yang di blok. Hero R7 tapi masih ada Ruby, tapi Ruby udah ada low ya gara-gara di. Ah, iya sih yang buat R7 nantinya bakal Link langsung dia mainnya kan. Roger dan Link. Berarti Rogernya udah pasti Finn. Dan Khalid tuh kan. Khalid kalau dipegang sama Finn, bener dipegang sama Finn, pasti pola permainannya pasti sama, neken pasti. Apalagi dia ada Roger. Betul banget. Alter Ego harusnya pick ketiganya ini support. Support apa? Parsia mungkin Parsia. Parsia? Tapi kalau dia Parsia gitu ada Link kita juga sih. Valir juga masih bisa. Valir buat Ugil. Ya langganan gua kayak feelingnya ini Silver gitu. Feeling aja. Kemarin-kemarin tuh Alter Ego pikir dia di last pick. Walaupun kebuka, iya biasanya dia di last pick. Ini Pak Valir. Valir. Ini Pak Ibarat. Bounty lagi. Iya, Ahmad pakai Yuzo. Budil langsung pakai Valir. Apa ini juga biar dari RRQ tidak melepas linknya ke Caliboy? Jadi mending dia yang pakai. Bisa jadi. Dan mungkin Lancelot akan di-ban atau Hellcard yang di-ban? Lancelot di Caliboy. Gue jarang melihat Hellcard-nya Caliboy. Nah, oke. Okay. Ini udah ada tiga. Tadi dari Nyong sudah, RRQ. Dari Marcia. Prediksi. Oh, prediksi. Gua nggak boleh lihat draftnya dulu ya. Cuma tiga aja. Itu serunya, Marcia. Kayaknya gua feeling ke Alter Ego di game pertama ya. Oke. Okay. Gua pun juga sama kayak Marcia. Dia monster. Kayaknya melihat dari tiga aja nih ya. Kayaknya Alter Ego. Jadi kayak Alter Ego nih sudah siap lepas Roger, terus di counter aja gitu, iya kan? Terus sedangkan Roger nggak bak biru, itu kayak Rogernya harus balik-balik di tengah war. Mungkin. Dan birunya bakal diambil keling pasti. Iya, pasti. Kecuali mereka early game-nya berhasil ya. Berarti. Lumayan sulit. Nggak harus nyolong sih. Yang penting dia neken AE dikit. Ya aku juga banget sama barangnya dari Alter Ego juga sih. Jadi kemungkinan besar di rumah pertahanan kita dengan Alter Ego bakal nyaman banget. Dan kemungkinan besar ngambil game 1. Walaupun ini dua hero dari arah sulisi kan kita tahu carry level X. Ya misalnya Lemon kan ngeri aja. Cuma ya Kanan resek banget soalnya peran misalnya Lemon. Kemungkinan levelnya di band haritnya juga hero yang cocok buat Caliboy. Tapi buat, ya buat Leo Murphy. Leo Murphy. Kalau buat Caliboy. New Sinsen.
Oke. Marksman. Marksman. Mati sih dia ya sama Lee. Iya. Tapi dia ada palir sih. Kecuali dia kayak ini Baksia Hayabusa sih. Feeling itu. Hayabusa? Baksia Haya diteken sama kali. Dia nggak counter Ubra. Dari link sendiri. Nggak bisa. Ubra nggak bisa counter Link. Link tinggal buka apa? Ulti. Malah dua Ubranya cancel. Ah, tapi dia nggak bisa lompat-lompat bebas gitu loh, nggak bisa. Nggak segampang itu, gitu. Apalagi Link setelah Albert. Oke, momennya harus pas banget buat Ubra kalau mau benar-benar counter, tapi chance-nya mungkin agak sedikit sulit untuk Alter Ego bisa counter dunia. Tapi ini kita ngeliat Alter Ego mereka memiliki chance yang kuat banget, mau kelihatan belakang juga gampang banget. Malah yang bahaya Roger-nya jadi. There are kill sih, 2 hero terakhir untuk mereka melengkapi. Dari Link-nya udah, dari damage dealer-nya udah punya magical damage. Yudorama? Kagura! Oke, okay, dari Kagura dari Lemon. Kayaknya memang itu sih kalau dia udah mau kufra. Dan Chou-nya dari R7 ya pasti ya. Oke, okay, last pick-nya. Jin-Jin? Atau mungkin Narasasin? Hellheart mungkin ya kira-kira. Ace, Hayabusa, Yudun-Jin, Bruno. Wah, berpikir kerat. Udah sampai garuk-garuk kepala untuk kalau Lemon kayak itu ya. Yuk, kita buka tiga yuk. Lemon kalau main Kagura empatnya Eva aja kan. Mission shit. Kagura Lemon biasanya sih main ini ya, execute biasanya. Flame shot. Oke. Cara dua itu. Dari draft nih, Cornet megang siapa nih dari draft? Tetap, ini udah tadi. Tetap. Sudah telat, tidak bisa diganti AE ya. Tiga, jadi narasi satu. Bude ya, apa Bude? Dari AE kan? Oh, dari gue, berarti tiga AE ya? Tiga AE. Kita serasi banget ya? Iya, bertiga ya. Kamu nggak dibilang serasi? Enggak. Emang kamu AE tadi? Tadi kan aku nggak dengar. Ya Allah Tuhan. Tadi aku ngomong, setelah kamu ngomong, aku langsung bilang AE juga walai. Nah, berarti kau nih. Error sedikit. Tapi teman-teman ini hanyalah prediksi dari kita ya. Ini bukan prediksi yang pastinya kayak langsung itu Marcia, tapi aku ego banget. Udah terigo banget. Gak gitu ya. Tapi buat kalian juga boleh langsung spam di kolom komentar AE atau misalkan RRG, Viva RRG atau Alter Chef. Langsung di spam, di like juga, di share juga, karena kita akan sebentar lagi masuk ke grand final untuk game yang pertama. Ini best of 5 series. Langsung spam dukungan kalian, kita akan melempar ke caster kita pada Ranger Mas dan juga Papulu. Silakan. Alright, selamat datang di grand final MPL season 6. Ini dia season 6 grand final RRQ Hoshi versus Alter Ego. Di game pertama lewat best of 5 series, kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi juara baru. Yes, bang, tapi lihat si Aramis bakal coba dipaksakan keadaannya oleh para pemain dari tim Alter Ego. Kali ini harus mundur sedikit demi sedikit karena di sana Fit sudah benar-benar membabi buta. Sedangkan itu adalah Lemon di sana bakal mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang Murphy. Kali ini bakal coba mundur. Lemon masih sabar. Coba diambil, ternyata Little Wonder tidak berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Tim RRQ ya. Dan Alter Ego lewat Rally Boy berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer. Dan ini adalah hero recapnya di saat kalian mungkin tadi tertinggal. Ini adalah hero-hero yang udah diambil dan juga untuk dubapnya akankah berhasil diganggu karena Rally Boy misalkan sedikit lagi MP-nya. Bisakah dia kabur ke bagian belakang? Stressless. Ternyata pembungunya diambil dengan Albert. Bawa coba dipasangkan Rally Boy demi rekomboy kali ini gak berhasil mendapatkan satu buah blue bomb. Jelas ada stiker Alter Ego. Go. Dari seorang Leo Morbi. Dan buat kalian semua, jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan kasih tepuk semua seorang saudara kalau grand final sudah mulai. Dan tadi juga ada sedikit pantun nih apapunnya. Sudah mulai-mulai nih keluar dukungannya. Boleh, sok atuh ya. Benar banget, tapi sebelum itu bakal lihat Leo Morbi bakal dapat ditumbang. Tapi ternyata tidak berhasil, dan Ahmad ini harus berhati-hati. Dia bakal bisa ditendang. Dan ternyata Ahmad harus pulang. Dan pantunnya ternyata dari brand ambassador Alter Ego. Apa itu boleh dibacakan, tapi sebelumnya ini akankah terjadi peperangan? Udah ada Dragon Tail, masih cukup pasif permainan. Jalan-jalan sama Kodewin, cakep!
alter ego Mas Wid. Widih. Apanya keren. Nanti cari buat Anarki ya. Benar, nanti kita cari buat Anarki. Jadi buat kalian yang mau titip-titip pesan, mau titip-titip salam ataupun pas, bisa langsung menuju ke Instagram dari Fauzian Kar, Ranger Mas, dan juga 40. Dan lihat apa kalau di arah Toplet, mau coba dipasang keadaannya. Dan ternyata Fit, mau didapatkan persebelahnya. Terjatuh masih terselamat. Jam terlalu banyak. Dibas motor dikeluarkan. Apa setengah darat dan Amat harus tumbang. Leo Murphy sedikit terlambat, tapi kali ini dia masih bisa selamat. Lemon masih bisa pulang, 40. Benar sekali. Lemon masih bisa pulang di bagian bawah. Pai mencoba menyudutkan satu player, yaitu Sin yang menggunakan Roger. Baratnya sudah sebesar itu, sudah 25 stack yang berhasil dia kumpulkan, dia tahan. Dia tadi Link juga sudah menemukan posisi dari Barat, tapi mereka sepertinya nggak mau terlalu komit karena Barat cukup tebal untuk sekarang. Yes, bukan hanya itu aja, kita lihat para pemain dari tim Alter Ego juga sebentar lagi bakal udah siap mengarah ke arah Blue Comet yang dimiliki oleh seorang Albert Speed. Bakal coba dibakar sedikit demi sedikit. Leo Murphy sudah siap di sana, sudah ada informasi yang diberikan. Dan ternyata, lihat 2100 darahnya nggak bakal di follow up sama Leo Murphy. Gak mau, cukup sabar, tapi malah tertangkap posisinya. Tapi Thailand Rage-nya mengenai ke arah Finn, ada Searing Torrent dan berhasil untuk kabur. Dan ingat, ini best of 5 series. Jadi kita bakal menyaksikan malam yang cukup panjang ditemani oleh Alter Ego dan juga Rancioshi. Dan saya sudah terlihat posisinya bakal cukup berbahaya. Bakal ditendang salah satunya Jalimo, masih bisa didang. Rancri Puncher yang sempat. Jalimo dan Medical Boy berhasil mengamankan Blubah dan malah menumbangkan suara R7. R7 harus pulang. R7 ingin masuk, ingin mendapatkan kartu, tapi malah posisinya ke spot, posisinya ketahuan, ditelan dengan detonat. Welcome, selesai sudah untuk show-nya di Kroyokya di bulan-bulanan masa. Oke, terima kasih Ko Julio, itemnya tahan sedikit, kita bakal bacakan di mana menuju ke arah Blade of Despair. Sorry, Raptor macet dulu mungkin dari kedua belah pihak, sama-sama junglernya. Serangan itu dari Yusuf menuju ke arah, ini kayaknya buat last ya. Dan Leo Murphy bagaimana menyeker sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, tidak mau terlalu terburu-buru permainan dari tim Alter Ego dan Araki Hoshi. Agak lebih pasif kayaknya permainan kali ini, Pak Bulu. Benar sekali, tapi bisa dibilang Sin masih memimpin untuk perolehan gol. Udah ada Tyrell Revenge langsung diajak. Sin Revenge telah dikeluarkan, berubah menjadi seorang serigala terakhir. Mau coba digaruh, Lingard Box, dan ditelan di lepen. Kali ini Sin harus tumbang dari bottom lane. Berat ditumbangkan, di bawah teman di pasal Lemon. Hingga Lover sedang gak kena, dihindari oleh Lord Utsu. Baik banget serangan yang dilakukan oleh 3 player, tapi untuk Pai Missile Expert dikeluarkan, 2 orang dihajar habis. Mereka pun belum sanggup untuk menaklukkan satu dinosaurus ini. Ya, bukan hanya itu aja. Alter Ego kali ini mendominasi dengan 4 poin yang diamankan. 12.000 network dipimpin oleh tim Alter Ego. Wow, Alter Ego mendominasi untuk sementara. Tim pun sudah kembali. Ini dia reply. Nah, apa? Udah ada satu serangan yang dibangun oleh para defense yang iya, ini, tapi untuk late game ini yang ngeri kagura ya. Detonas Welcome sudah di-standby-kan dan ditelan di lumayan di kelar. Ngebrese deh. Lemon mesti ngono soalnya. Cover oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Udah ada 3 player kali ini. Itu langsung ngelock buri gitu. Melakukan flank dan dia lihat bakal coba dikating. Udil bakal siapkan, tapi nyata tidak terlihat posisi R7. Dan tanpa Campboy berdiri, sudah wujud Selibon. Wow. Darah. Pin menunjukkan seorang Selibo yang masih bisa bercover. Albert lihat. Yep. Dia mengeker seorang Selibo yang setengah darah. Birahinya udah mulai tinggi. Albert harus berhati-hati. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Tempest of Blade untuk defense dan seorang Albert sampai alien. Benar sekali. Tempest of Blade-nya dikeluarkan guna untuk bisa kabur dari area yang udah nggak kondusif lagi. Sementara untuk turtle terbuka. Detonas Welcome. Lidahnya panjang banget. Diputar, dijilat, dilepehin. Langsung aja ketuk. Kali ini terpengar. Sakit banget. The Miracle Boy sudah menjadi Selibo. The Miracle Man kali ini berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Wow. Lagi-lagi Pai menjadi kunci permainan karena tadi berhasil untuk mendapatkan pin lewat Detonas Welcome-nya. Di bagian bawah ada serangan yang sudah dikeluarkan. Sin dikeroyok habis 3 orang. Selesai. Sin di bottom lane. Sin bisa bernafas. Tadi kasih ampun oleh Alter Ego. Go, go, go. Leo Tastas Murphy juga belum menunjukkan bakatnya kalau kata Bung Cornet. Karena Tastas, legend dari Tastas.
belum keluar sejauh ini legendary tas-tas yang dimiliki oleh Leo Murphy di bagian atas sana. Ahmad dengan Cyclone Eye-nya pergi menjauh dari Lemon karena mungkin dia udah gak mau lagi menemukan ataupun memulai pertempuran karena belum menemukan momentumnya ataupun belum saatnya. Ini adalah kedua tank yang sedang naik daun, tapi ternyata di atas sana Ahmad masih mencoba untuk mendapatkan seorang Albert. Albert tak punya energi kali ini, masih nyangkut di atas pagar dan Albert berhasil loncat ke pundakan yang lain. Nyangkut di atas pagar, oke, ngambil layang-layang kali dia di atas pagar. Tidak pernah di atas genteng kan repot ya. Tapi di sisi lain kita lihat Sally Boy dan Michael Boy masih coba ditahan. Ini Lemon benar-benar bisa dibilang Araki Hoshi mempunyai 3 asuransi late game. Bakal coba dipaksa dihajar seperempat darah, dibakar masih bisa dihindari. Udil yang bisa dibilang jarang sekali miss dari bird fireballnya ternyata benar-benar luar biasa. Dan Ahmad masih mau lebih, Albert dapatkan Fai. Fai masih coba digaruh, Montes akan dikeluarkan. Albert sekarang terlemah seperempat darah terakhir. Lagi coba digunakan, si juga harus menggunakan. Ada Udil di sana, Udil lagi-lagi menjadi momok yang paling menyerang dari tim Alter Ego di early game seperti ini. Iya, dan pas banget backup-an yang dihadirkan oleh Udil. Namun sekarang Blue Buff-nya berhasil diambil Link tanpa Blue Buff untuk 2 menit ke depan. Dan mereka pun mundur. Keputusan yang sangat baik dari Alter Ego. Dan ingat, Link tanpa Blue Buff bagaikan aku tanpa kamu. Wow, bagaikan fire tanpa garam, bagaikan motor tanpa bensin. Dan Ahmad di atas masih sustain sendirian. Dan bisa dibilang permainan dari tim Alter Ego benar-benar menekan. Udah ada Sky Guardian Helmet dari seorang Barat dan juga Curse Helmet dari sisi lain. Udah ada Windfall dari seorang Sin dan juga Albert sedikit tertasi-tasi untuk kali ini menunjukkan Endless Battle terlebih dahulu. Sally Boy telah mendapatkan satu buat Arto Ahmad banget seperti itu. Bahkan tanpa apa-apa dilihat, satu pukulan kerahang membuat Ahmad harus tersungkur terdiam. Rao Movie kali mencoba untuk mendapatkan seorang Lemon. Lemon masih bisa menghindari dengan payungnya. Ojek payung dari Lemon. Ingat, Lemon menggunakan Kagura. Bertahankan dan ternyata tepuk akhir dari Lemon. Morphe Sally Boy dalam Ahmad coba dihajar. Sakit tumpahkan. Pimpin turin. Albert keras mendapatkan seorang Sally Boy. Jar sekali, stresslessnya. Kocak Lemon ya. Sekarang diputar misil lagi, lepain dia Thomas Welcome. Dikeluarkan langsung, dimuntahin lagi, akan kekeluarkan misil expert. Tapi ternyata masih cooldown, masih sabar. Albert seorang diri, gak punya energi. Dia gak berhasil kabur dan Albert pun tertangkap. Terlalu offside, tapi Sin di sini berhasil mendapatkan 1-2 blue buff yang dimiliki oleh Sally Boy dan Medical Boy. Setidaknya Sin berhasil mendapatkan buffnya. Di arah top lane harus mendapatkan satu turret dari tim Alter Ego. Kalau mereka ingin membawa game ini lebih lama lagi. Karena bisa dibilang Sin udah mulai cepat dari mulai fisikalnya, lihat garukannya. Ini seperti garukan nakal dari seorang Sin. Terlalu perih babulah. Udah gatel di mana-mana, pertempuran seperti yang udah mulai terjadi. Wayang Dragon dikeluarkan. Bisa kali yang Murphy kabur. Udah ada bouncing ball ranking. Sainsrom pun langsung menyusul di bagian belakang. Ada sharing torrent dan Sin pun harus mengurungkan niatnya. Mengurungkan niatnya malah Ahmad di sini masih bisa selamat. R7 udah gak punya Way of Dragon. Ahmad bakal one by one situasi dengan R7 kali masih bisa bertahan. Jangan diharap bottom lane. Ternyata para pemain semua udah siap di arah mid lane. Dan buat kalian jangan lupa login ke dalam game di tanggal 27 Oktober sampai 13 November. Wow, itu dia ya. Jangan sampai lupa 27 sampai 13 November blue buff-nya. Sekarang akan di-invite dan berhasil diambil oleh Albert Oji. Oh my god, Terran berhasil mendapatkan 2. Pitnya harus mundur, Alter Ego, go, go, go. Tas-tas Murphy telah dikeluarkan kalau kata Bung Gordon. Baik banget mencoba untuk mengganti darah mitin. Dan lihat di game pertama ini, Alter Ego selalu perkasa, Pak Muno. Benar, kali Terran Revenge lompat di bagian belakang. Ada R7, mulai maju semuanya, stressless mundur. Siapa yang ditelan? Ternyata masih ada tape. Soblet misil expert dikeluarkan. Gak ada yang berhasil ditelan, tapi kali ini Pai berhasil klaim ini dengan cukup cepat. Dan turret didapatkan lagi oleh Sim Alter Ego. Red Papa kalau coba dihajar, Min bakal mencoba cover, tapi retribution dari Sally Boy menyelamatkannya. Mantan second telah dikeluarkan, Sim berada di garis depan dan Pai harus mundur. Gak boleh terlalu terburu-buru. Benar, kali ini sangat baik hal yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka berhasil untuk melakukan defense berlipat-lipat. Ada satu orang di depan, ada satu orang lagi di belakangnya. Pai salah satunya ada orang yang paling terdepan, siapapun yang mendekat akan dia backup. Tapi lihat Albert dikagetkan oleh seorang Ahmad. Albert terkejut dan terheran-heran. Biar bottom lane, Pai masih ingin menyelamatkan turret satu-satunya turret di depan. Yang gak ada lagi turret di depan dia. Karena juga, ini turret pertamanya.
Tapi untuk Pai ataupun Alter Ego, seluruh taretnya masih aman, masih bisa mereka pertahankan. Defense yang sangat-sangat luar biasa dipertontonkan oleh Alter Ego di game yang pertama ini. Benar banget, dan RRQ juga sedikit tertati-tati. Benar-benar agak sedikit struggle di menitnya ke-11. Tapi di late game sekali, RRQ bakal bisa ngebus abis seorang Udil. Dan Udil kali ini di arah late game, mungkin dia tidak punya kesempatan. Tapi R7 bakal coba dihajar, seperempat arah terakhir. Dan Tyler Red berhasil dihindari, masih coba dipaksa. Amat di belakang sana membuka semua warnya, memecah belah hati yang menjadi satu. Sin maka membalikan keadaan, mencoba dikarum. Ada seorang Sally Boy, Amat harus bunuh. Sin damage 11 terlalu sakit, dan ternyata fight-nya masih bisa ditahan. Anarki Hoshi lihat pinnya tertinggal seorang diri. Bayangkan, tak ada lagi di samping dia, dan pin aktif membangkit. Anarki Hoshi kehilangan seorang pin. Kehilangan seorang pin, kehilangan inner turret, dan mungkin sekarang akan kehilangan blue buff-nya. Akan menjadi sebuah kesulitan lagi. Lemon dan juga Albert berjibaku di mid lane yang mencoba untuk mengusir, tapi malah mereka yang terusir dengan adanya shearing torrent yang dikeluarkan oleh Valir. Yes, Valir dari Udil, benar-benar sang raja api kali ini Udil ya. Ini kalau kata Avatar nih, bapaknya Zuko. Bapaknya Zuko langsung nongol di sini ya, Pak ya. Benar banget. Berarti di sini dua belah pihak ada sang raja api dan putra petir Lemon ya. Ini putra petir Lemon juga belum keluar sampai sekarang. Tyrant Revenge sudah dicap tapi belum dikeluarkan. Ahmad cukup berani. Bakal coba dipaksa kali ini. Bakal coba dikeluarkan. Langsung terhisap semua darahnya. Hanya mengusir mundur. Ingat ada Tarsal Story. Ada Lord kali ini 50. Benar sekali. Lord pun sudah hadir. Akan menjadi sebuah bantuan untuk masing-masing tim yang bisa mendapatkan Lord tersebut. Tapi Ahmad, ini kalau dalam bahasa gua, tujuan terlalu kuat. Pajako kareh banget. Tak ada yang talo kue pajatu. Ini semua dia setuji langsung kareh banget. Nah, Iko mana Cieno Tigo. Udah lihat Sin di sini banget diganggu sama Pai. Pai benar-benar mati kuat banget. Dia gak takut dengan para pemain dari Sin Mara Kiyoshi. Sedangkan Albert bakal coba untuk mencuri. Ahmad di arah depan. Coba ngalang seorang S7. Advanced Situation. Abang mencoba membantu seorang Ahmad. Way of the dikeluar ke lantai. Sampai ke arah belakang. Ahmad sebelum berubah udah menjadi ditumbangkan. Satu pukulan terakhir. Tapi di tukar dengan R7 harus tumbang. Albert pun langsung pulang dengan rikot tas-tasnya Udil. Oh, coba untuk membakar sedikit demi sedikit. Albert masih bisa loncat. Kali ini gak ada bubang. Albert terjatuh. Tyrannus dihajarkan. Albert harus tumbang. By Alien terbakar sang dinosaurus dari tim Alter Ego. Sebuah aksi kejar-kejaran yang berhasil digagalkan oleh Leo Murphy. Benar-benar langsung menambahkan Tyrant Revenge. Finn pun diusir mundur. Ada Sin di dalam rumputan. Lord sudah dicolek-colek oleh Sally Boy. Masih menyisakan sekitar 23.000 HP lagi di dalam tubuh Lord tersebut. Siapakah yang akan berhasil? Lihat baratnya sampai depan membuat parameter agar untuk RRQ tidak bisa maju ke arah teman-temannya. Benar banget. Sally Boy, Medical Boy, Sebenarnya Leo Murphy berhasil menambahkan 1-2 Lord. Kali ini Blue Buff bakal coba di reset kembali. Sin bakal coba dikejar oleh Pai. Lihat, Pai terlalu semangat dengan lidahnya. Dan Sally Boy udah ada retribution yang gak dipakai. Bakal coba ditahan kali ini. Dan Blue Buff harus coba diambil Sally Boy. Dan ingat, Link tanpa Blue Buff bagaikan aku tanpa kamu. Yang ini pembuat Albert sedikit pembuat. Wow, my God! Surprise attack! Ngeri ya kan, Kagura. Ngeri kan Kagura ya. Lah, yuk, ada nih kok. Defense-nya on point banget. Ada juga barat di bagian belakang. Mereka berhasil mendapatkan Albert. Benar banget. Dan dia ternyata Bapak Lo terhormat bakal coba loncat. Kagurai Lemon nih paling ngeri ya. Jalan. Udah mulai masuk Leo Murphy-nya. Sin di arah belakang gak bisa mendefense. Amal bakal coba merelakan dirinya. Tapi ternyata Duel Dragon. Sally Boy berhasil menyelamat. Sebenarnya Win of Danger masih bisa selamat. Dibalikan keadaan. Albert coba. Jadi ini bencana untuk si Mararki. Safik. Safik, safik. Dan kali bisa menahan. Ini dia, Alter Ego mencoba mengamankan game yang bersahabat. Well played, well played. Tas-tas di game pertama tepat di best turret dari Araki Hoshi. Alter Ego menggoyang raja dari segala raja. 1-0 poin sementara best of 5 masih tetap berlanjut. Yes, benar banget. Di mana tadi kita lihat.